Wow, guys, sangat-sangat mempesona. Salah satu anggrek spesies dari Sumatera. Oke, langsung kita opening aja karena nggak sabaran lagi kita bahas untuk anggrek yang satu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang lagi menjalankan ibadah puasa. Nah, di sini aku lagi ada yang mekar anggrek spesies Celogin asperata, dan ini juga mungkin udah banyak yang tahu dan punya juga. Namun di sini aku punya hal yang berbeda, yaitu dua varian bunga yang sangat-sangat berbeda. Celogin asperata. Nah, di sini bisa kita lihat yang satu ini mempunyai lidah berwarna coklat ya, dengan sepal petalnya ini sedikit kuning kehijauan gitu. Dan aromanya luar biasa banget, aroma anggrek satu ini. Dan perbedaan dengan yang tadi, kalau yang ini bisa kita lihat warnanya coklat kehitaman, dan ini sangat orange, orange ngejreng ya. Tuh, widih, cakep, cakep, cakep. Tuh, bisa lihat ya perbedaannya tuh antara dua anggrek ini. Mempunyai ID sama loh, ini Celogin asperata semua. Nah, dan aromanya ini sama-sama harum untuk jenis anggrek ini, anggrek Celogin asperata. Anggrek asperata ini bisa dibilang anggrek yang gampang sekali dirawat ya, gampang sekali dirawat dan gampang beradaptasi. Untuk media di sini saya menggunakan ini ada moss hitam, pakai moss hitam karena anggrek asperata itu suka media yang lembab. Bisa juga kita gunakan serabut kelapa seperti ini atau kulit kelapa langsung ya, dipotong-potong udah steril. Nah, ini juga yang akarnya udah jalan. Ini pakai akar kadaka nih, lihat aja akarnya sehat banget, udah nembus-nembus ya ke media. Jadi untuk perawatan anggrek yang satu ini bisa dibilang murah-murah banget perawatannya, dan gampang juga adaptasi gitu. Nah, ini kita kembali lagi ke bunganya. Waduh, sangat-sangat luar biasa ya, bunganya cantik banget, Celogin asperata. Dan untuk awetnya aku sendiri belum tahu ya, karena yang mekar ini baru bisa dibilang untuk pertama kali lah di tempatku Celogin asperata mekar dengan kondisi yang udah kita rawat gitu. Jadi untuk berapa lama dia bertahan kita belum tahu. Untuk bentuk spike-nya itu kalau dia muncul itu seperti apa. Nah, ini yang masih ada yang satu lagi yang kondisi spike yang belum mekar ya. Nih. Dan ini juga belum bisa saya tebak ini spike juga di dalamnya atau bisa jadi keluar tunas. Nah, jadi setelah dia mekar seperti ini Celogin asperata, di sini nanti akan jadi daun bagian di sini. Nah, jadi ini juga nanti bisa mempunyai bulb dan batang seperti yang lainnya seperti ini ya. Untuk ciri khas bulnya dia itu rata-rata panjang dan mempunyai garis-garis seperti ini. Nah, seperti ini guys ya, bulb dari Celogin asperata. Nah, ini lagi kita belum bisa tebak karena kalau dia nggak keluar yang seperti ini berbentuk keris atau knop, itu nggak berani saya pastikan itu spek. Jadi kalau dia udah keluar nanti baru kita bisa pastikan. Kalau yang ini kayaknya nggak ada ya, udah pasti yang ini nanti bulb atau kimasnya gitu. Cantik-cantik banget. Oke, jangan lupa buat yang baru bergabung di channel kita Bella Indonesian Orchid, jangan lupa subscribe ya. Subscribe agar tidak ketinggalan video-video lanjutnya. Ini jarang banget kita upload video-video ya, karena kebanyakan kita rutinitas kita di live sale gitu. Jadi yang mau belanja anggreknya juga bisa langsung di nomor WA juga bisa. Itu udah ada semua tertera di video-video kita sebelumnya. Dan ini biasa saya jual, ini bukan anggrek yang saya bilang mahal gitu ya, walaupun dengan bunga yang sangat cantik seperti ini. Ini biasa kita jual, ini sangat murah. Biasa saya jual ini kalau kita promosikan, ini satu rumpun seperti ini yang masih ada kenopnya, ini saya jual di harga di 150.000. Nah, kalau yang seperti ini terus terang guys, ini langka yang seperti ini. Karena kebanyakan corak seperti yang kita bilang tadi itu yang punya lidah seperti orange seperti ini ya. Nah, kalau yang ini mungkin akan saya jual dengan harga sama, dengan 150.000 juga. Karena kenapa harganya sama? Karena ini bulbnya nggak terlalu banyak yang berdaun, ada 3 bulb, 2 gundul dan ada 3 tunas ya sama ini ya. Nah, kalau yang ini tuh lebih rame gitu, bulbnya juga lebih banyak, spek juga ada lagi. Harga sama, kita kasih harga di 150.000. Hanya beda varian dan beda rimbun dari rumpunnya. Ini tunas barunya loh. Nah, udah gede. Nah, buat yang mau yang harga ekonomis lagi kita masih ready, tapi ini kita belum tahu untuk
Untuk varian bunga yang ini kita belum tahu. Ini juga rimbun banget nih. Ini harganya cuma 150.000 juga, rimbun nih bunganya banyak. Tuh. Itu juga di sana harga di sama di 150.000 plan sudah rawatan ya. Nah, untuk yang ini mungkin bisa kita kasih di harga 120.000 karena dia nggak terlalu rimbun. Seperti itu harga anggrek. Jadi murah banget untuk anggrek spesies dengan bunga cantik, aroma yang sangat harum seperti ini ya. Tuh. Dan di sampingnya juga ada lagi nih yang lagi mekar nih, udah lama nih, udah sekitaran 2 mingguan ya. Ini adalah Rekontilis retusa. Ini yang dari Sumatera. Aku nggak tahu terus terang perbedaan dengan dari Jawa retusanya, karena retusa dari Jawa kebetulan aku nggak punya. Jadi adanya di Sumatera. Di Sumatera ini bunganya agak lumayan jarang, bunga anggrek Rekontilis retusa ini. Tuh. Jadi kita nggak bisa ready-kan dalam jumlah yang mungkin bisa dibilang banyak gitu ya. Di sini juga saya menyediakan bermacam-macam anggrek spesies, terutama dari Sumatera ya. Ada juga yang cantik bunganya kalau lagi berbunga, itu nggak kalah cantik. Namanya anggrek Selogin Salmoni Color. Kenapa dibilang salmon? Karena warna bunganya itu mirip dengan warna salmon. Cantik banget kalau lagi berbunga. Cek aja di Google ya. Tuh bunganya bagus banget. Selogin Salmoni Color. Ada juga itu biasanya kita punya ini kantosma atau nepenthes ya, nepenthes ini kalajengking. Dan ada satu lagi khas anggrek kita dari Sumatera yaitu Grammatopilum stapeliflorum. Nah, di sini kebetulan kita ready satu rumpun yang jos ya, jos banget. Akarnya oke. Satu rumpun yang berdaunnya seperti ini, 10 bulb yang berdaun, yang gundulnya nggak kita hitung. Ini udah dirawat juga sama hunter kita nih, namun baru kita ambil tadi malam ya. Untuk Gramma Stapeli satu rumpun kokoh seperti ini saya kasih harga di patokan 150.000 satu rumpunnya seperti ini, kokoh banget. Jadi buat yang mau mengkoleksi ini bisa ya, langsung aja ke nomor WA nanti atau di kolom komentar bisa banget tuh. Ada juga gigan kita masih ready ya. Itu cakep. Oke, mungkin itu aja video yang dapat saya bagikan untuk hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung, yang sudah subscribe channel kita tadi. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.